yaitu Rasulullah SAW Rasulullah SAW memperingatkan umatnya akan bahaya ini umatnya akan bahaya tasyabuh meniru niru mereka ya. Di antaranya ya uh, di antaranya ya Rasulullah SAW, Rasulullah ingatkan Rasulullah SAW, ya sabda Nabi Rasulullah SAW, man tashabbaha bi fahuwa minhum ya barang siapa meniru suatu kaum maka dia bagian dari mereka ini peringatan keras Barang siapa meniru-niru satu kaum, Bertasyabuh, kaum maka dia termasuk dari mereka, dan termasuk dari mereka ini, termasuk dari mereka ini, ya, apa maksudnya termasuk dari mereka ini? Tergantung tingkatan tasabuhnya, apa yang dia tiru, ya, bisa jadi termasuk ini, bisa jadi, bisa jadi akhirnya kafir. bisa jadi ya, tidak sampai kafir. Tapi haram. Tergantung apa yang dia tiru. Ya. Kemudian di antaranya Nabi SAW memperingatkan juga, Nabi mengatakan, ya, Nabi mengabarkan, bosnya akan ada umat yang meniru mereka. Nabi SAW mengabarkan, akan ada Umat ini yang meniru mereka, yang bertasyabbuh Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang masyhur. la tabiunna sana nama kana qabla kum. Shibran, Shibran, ziraan, ziraan. Hatta lau dhalo jufra zubbin lau dhalo Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh. la tabiunna sana nama kana qabla Kalian akan mengikuti langkah-langkah sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibran, Shibran. Yaitu sejengkal, sejengkal. Zira'an zira'an iaitu zira'an bi zira'in sahasta sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin bahkan kalau ada di antara mereka masuk dalam lubang dhab, la dakhaltum. Kalian akan masuk ke dalam lubang tersebut. Apa maksudnya sibran sibran? Maksudnya sama persis sibran sibran. Zira'an zira'an itu sejengkal sejengkal sama sibran sibran. Sejengkal sejengkal dia sejengkal kita juga sejengkal persis sahasta sahasta. Sampai Nabi menggambarkan bagaimana semangatnya orang-orang Islam mengikuti mereka sampai Nabi SAW mengatakan hatta lau seandainya mereka masuk dalam lubang dhab la tumuh. kalian akan ikut juga dalam masuk masuk dalam lubang dhab, padahal kita tahu lubang dhab itu adalah lubang yang sulit lubang top itu berkelak kelok ya. dan tidak mungkin dimasuki oleh manusia tetapi Nabi menggambarkan seandainya ada yang mereka bisa masuk lubang dhab pasti ada orang Islam mengikuti artinya ini menunjukkan semangatnya orang Islam mengikuti bertasyabuh orang-orang Nasara dan Yahudi Sampai pada saat mengatakan Yahud wa Nasara, maksud anda Yahudi Nasara, Yahweh Rasulullah, kata Rasulullah SAW, Faman idan, kalau gitu siapa lagi kalau bukan mereka? Semangat orang Islam mengikuti Yahudi dan Nasara. Ya, saya, uh, apa namanya, sebutkan saja Rasulullah SAW bersabda, Hatta lauda khalu juhra, juhra dabbin dadakhaltumuh. bahkan seandainya bahkan seandainya Yahudi dan Nasrani masuk dalam lobang top kalian akan mengikutinya Ini menunjukkan semangat besar untuk tasyabuh. Semangat yang besar untuk bertasyabuh. Coba antum lihat orang-orang orang kafir apa yang mereka lakukan kita ikuti semuanya. Apa? Apa yang mereka lakukan di Sampai kalau ada orang kafir berjalan di tengah jalan, di tengah kota, satu botak kepalanya, sebelah kiri rambutnya panjang, warnanya hijau, ada orang Islam yang ikuti. Saking semangat, semua yang orang kafir diikuti. Mau pakai celana robek kanan, robek kiri, belakang, apa segala, ini ikuti semuanya. Dalam perkara ibadah, orang Nasora menyangka bahwasanya Tuhan bersatu dengan makhluknya, orang Islam lebih parah mengatakan bahwasanya wahdatul oh, wujud Islam bersatu dengan seluruh makhluknya. Kalau ya Nasara cuma mengatakan Allah bersatu dengan Nabi Isa, mereka enggak. Sebagian orang Islam seluruh bersatu dengan seluruh makhluk. Jadi maksud saya, ini semangat ya. Ter, eh, semangat untuk mengikuti orang-orang Yahudi -orang Yahudi dan Nasara. Termasuk diantara masalah perselisihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahudu, iftaraqatil Yahudu ila Ihdawasabi'ina firqah wa Nasara ila" Sintai nusabi'ina firqa Wa sataftariku umma ila thalafin firqa Yahudi terpecah menjadi 71 Yang nasara terpecah dua. Umat ini terpecah menjadi 73 golongan Banyak hal ya. Hasad, dengki, tidak mengamalkan tidak mengamalkan ilmu Dan macam-macam Ini semua uh, Menunjukkan uh, tentang Urgensinya uh, Kita tidak bertasyabuh Taib